Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera entrepreneur. Pada kesempatan hari ini ada mahasiswa dari S2 ya, pasca sarjana dari Universitas Islam IAIN Jember. Jadi ada mahasiswa pasca sarjana IAIN Jember ya, S2 IAIN Jember, akan melakukan wawancara terkait dengan tesisnya beliau. Berjudul apa mas? Judulnya apa? Jual beli aplikasi Paytrend. Jual beli aplikasi Paytrend dengan sistem multi level marketing. Dengan sistem multi level marketing dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam ya. Jadi kita akan kupas tuntas hari ini ya, sebelum kita masuk ke materinya, silakan Anda like, share, and subscribe-nya ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke materinya. Perkenalan terlebih dahulu, masnya namanya siapa? Namanya Muhammad Hamdi, Pak. Muhammad Hamdi. Tinggalnya di mana? Di Mangli, Kaliwates, Jember. Mangli, Kaliwates, Jember. Sudah mitra Paytrend, Mas? Sudah, alhamdulillah ya. Dengan sponsornya apa, Pak Brev ya? Sponsornya Pak Brev, makanya sangat luar biasa ya. Wah, hebat sekali. Ketemunya dari mana? Dari online mas ya? Dari online maksudnya, Pak. Ya, ini tadi datang jauh-jauh dari Jember? Dari Jember. Dari Jember berangkat jam berapa, Mas? Kemarin jam 1:30. 1:30 malam, ya. Pagi ya? Siang. Oh, siang. Terus, sampai sini juga? Sampai sini jam 9. Oh, habis itu nginep di tempat yang sama. Oke, silakan langsung aja. Ya, dengan Pak Yuli. Ya. Pertama agar kita bisa mendapatkan aktivasi aplikasi Paytrend, Pak ya, kita harus mendaftarkan dengan sesuai paket masing-masing itu. Sesuai paket lisensi maksudnya. Iya, paket lisensi ada 350 untuk paket basic. Oke. Paket 1 juta Pak ya, paket silver. Paket silver. Untuk paket gold 4.900.000 Pak ya. Ya. Untuk paket platinum, paket titanium 10.100.000. Ya, jadi seperti ini mas ya, apa namanya, memang dulu kita ada sistem lisensi ya, paket-paketan. Iya. Nah, sejak adanya regulasi dari pemerintah, maka semuanya kita hapuskan terlebih dahulu. Jadi semuanya sekarang basic semua. Basic semua. Nah, basic semua, dan ada yang upgrade titanium. Jadi yang untuk silver, yang untuk gold, yang untuk platinum itu untuk sementara tidak ada. Apakah nanti dibuka lagi? Ya kita tunggu info terbaru dari perusahaan. Nah, jadi yang sekarang ini yang ada hanyalah basic dan upgrade titanium, tidak ada yang langsung titanium seperti itu. Oh, jadi basic dulu. Basic dulu semuanya, habis itu baru ketika dia merasakan manfaatnya baru di upgrade lisensinya ke titanium. Upgrade-nya harus langsung ke titanium. Iya, karena tidak ada menunya ke platinum dan sebagainya, tidak ada. Iya, seperti itu. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak proses praktek jual beli aplikasi dan lisensi Paytrend mulai awal hingga akhir? Pak, praktek jual beli, jadi ini kita jual belinya langsung. Jadi barangnya adalah lisensi. Yang kita jual adalah lisensi. Jadi yang kita jual di sini lisensi. Ada bentuknya apa enggak? Ada. Yang bentuknya apa? Namanya lisensi, bentuknya nomor serial. Ya. Kemudian ada penjualnya. Penjualnya dari mana? Pertama, dari perusahaan. Ini kita langsung dari perusahaan. Nah, kita sebagai apa? Kita sebagai bagian dari perusahaan. Ya, kita bagian dari perusahaan yang memasarkan lisensi Paytrend. Ya. Kemudian pembelinya siapa? Ya, pembelinya itu ya orang yang ingin menggunakan aplikasi Paytrend atau ingin menjalankan bisnisnya. Nah, kita
kasihkan nomor serial ketika yang bersangkutan membeli itu membayar 350.000 untuk membeli lisensinya. Jadi akadnya sudah jelas. Iya. Ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang dijual. Enggak ada ijab kabulnya. Ada ijab kabulnya. Kita tawarkan. Nah, kalau yang bersangkutan pembeli menolak, ya sudah, kita enggak bisa maksa itu kan. Namanya jual beli, namanya jual beli ya secara umum seperti itu. Iya. Pastinya juga banyak promosi. Ya, Maitren sebelumnya. Maitren itu seperti ini. Benar. Jadi kan kita memberikan edukasi kepada pembeli sebelum pembeli memutuskan untuk membeli barang dagangan kita, yaitu dari Maitren berupa lisensi seperti itu. Jadi yang kita jual adalah lisensi.